Baik Suraya, kamu dah mahir mengawal kenderaan di selekoh S, kemudian mengawal kenderaan di selekoh Z, dan kali ini saya nak tunjukkan kepada kamu pergerakan di tiga penjuru. Okey. Jadi tips yang saya akan kongsikan kepada kamu adalah tips beginner terlebih dahulu. Untuk tiga penjuru ni, kamu perlu lakukan tiga olah gerak. Masuk daripada arah sana, kemudian kamu bergerak ke hadapan, terus ke arah ni. Okey. Berhenti, kemudian melakukan olah gerak kedua, mengundur ke belakang. Kemudian melakukan olah gerak ketiga, bergerak ke kiri dan berhenti sebelum persimpangan. Kemudian sebelum keluar, mengamalkan rutin selamat. Okey. Okey. Jadi untuk tips beginner ni, kamu perlu tahu panduan-panduan yang akan diguna pakai. Okey. Sebagai tips untuk beginner ni. Okey. Benteng ni, kamu tengok benteng ni. Benteng ni akan dijadikan panduan. Yang mana nanti jika kamu berhenti, kamu mesti ke hadapan melebihi dua kaki dari benteng. Satu kaki, dua kaki. Okey. Okey, ni dua kaki ya. Ya. Kemudian benteng yang di sebelah kanan ni, kamu perlu berhenti badan kenderaan lebih kurang tiga kaki dari benteng ni. Kamu tengok eh. Satu kaki, dua kaki, tiga kaki. Oh, okey. Tiga kaki ni, okey. Apabila kamu berhenti di sini, kamu pusing ke kanan sampai habis, kemudian kamu mengundur ke belakang kanan sehingga masuk di lorong sini. Jadi di sini ada panduan dia. Benteng sebelah kanan dan benteng sebelah kiri. Jadi benteng ni digunakan sebagai panduan kamu. Bila kamu mengundur nanti, bila nampak kenderaan ni berada dalam keadaan tegak di lorong sini, kamu terus berhenti. Kemudian kamu putar steering ke kiri sehingga maksimum. Setelah itu kamu bergerak keluar ke kiri ini dan berhenti dalam keadaan tegak di sebelum garisan inilah. Kemudian kamu putar steering ke kanan sebanyak 2 pusingan setengah. Okey. Inilah teknik beginner. Dengan panduan kamu, benteng tu dan garisan tu. Okey, nanti kamu nak berhenti, garisan ni pun boleh dijadikan panduan. Oh, gitu. Okey. Kamu boleh agak menggunakan cermin pandang sisi kanan. Kamu akan nampak jarak yang sesuai dari benteng ni. Iaitu jarak tiga kaki ya. Jarak tiga kaki antara benteng dengan badan kenderaan. Okey. Okey. Jadi faham tak apa yang saya sampaikan ni? Faham, cikgu. Aduh, berbuih juga mulut saya. Apa pun saya tunjukkan kepada kamu dulu. Ha? Okey. Kamu masuk duduk sebelah kiri. Okey. Pakai tali pinggang. Saya akan ke tempat permulaan sebelum untuk masuk inilah tiga penjuru ni. Okey. Jadi sekarang ni tiga penjuru berada sebelah kanan saya. Jadi saya nak masuk ke kanan, kena beri syarat ke kanan, kemudian kena amalkan rutin selamat lah. Nah, perhatikan depan dan belakang sebab kita perlu memberi keutamaan kedai yang datang di arah hadapan jika ada. Kalau tak ada, boleh terus masuk. Ini olah gerak yang pertama. Bila masuk, seperti saya kata tadi, kamu perlu jadikan benteng itu sebagai panduan, yang mana kamu perlu berada jarak 3 kaki dari benteng. Kalau kamu nak tengok daripada cermin sisi kanan ni, dari cermin kanan sisi kanan ni, kamu dah boleh lihat dah badan kenderaan dengan benteng tu jarak dia 3 kaki. Di sini pun boleh agak nak tengok macam ni, boleh terus nak gunakan cermin, tapi cermin lebih tepat lah. Okay, dan kamu tengok di belakang, bumper belakang ke depan, jarak daripada benteng tu ke depan sebanyak 2 kaki. Benteng saya masukkan tadi tu. Okay, beri syarat ke kanan, tukar kepada gear reverse, putar steering ni sehingga maksimum ke kanan. Untuk teknik beginner ni senang, pusing je bagi habis, siap-siap. Lepas tu mula mengundur. Ini olah gerak yang kedua. Mengundur sehingga kenderaan ni, seperti yang saya kata tadi, kamu kena tengok kiri dan kanan, benteng kiri dan kanan tu. Kalau kamu nampak dia selari dengan badan kenderaan, kamu terus berhenti. Okey, berhenti. Nampak? Dia selari belakang. Beginner tak apa, tak masuk dalam tak apa. Di sini, untuk olah gerak ketiga, beri syarat ke kiri, tukar kepada gear satu, pusing ke kiri sampai habis. Sampai habis. Maksimum ke kiri.
Dan bergerak melakukan olah gerak yang ketiga, berhenti sebelum keluar daripada persimpangan ni. Okay, bila berhenti, tadi steering macam ni kan, kamu putar je 2.5 ke kanan, automatik roda di luar tu akan lurus. Okey. Kemudian selesai, keluar daripada tiga penjuru ni, patikan kiri kanan dulu, kemudian keluar. Jadi inilah teknik beginner. Mudah kan? Okey. Saya nak kamu pula yang cuba untuk teknik beginner ni. Saya nak setting di tapak permulaan, dan kamu pula yang buat untuk pergerakan di tiga penjuru ni. Okey. Nah, jom tutup tempat duduk. Okey. Kamu selesaikan tempat duduk kamu dulu. Okey, selesai. Saya sepadat kamu, dia kawan saya. Jadi tak perlu melakukan barang perubahan. Dia sepakai tali pinggang saja. Okey. Sekarang ni, perhatikan tiga penjuru berada sebelah kanan kamu kan. Apa yang kamu perlu buat, tiga olah gerak. Dan untuk teknik beginner ni, mudah sahaja. Masuk dulu dan pastikan kenderaan ni rapat di sebelah kanan, dan berbakikan badan kenderaan dengan benteng di sebelah kanan tu sebanyak 3 kaki. Okey. Lakukan rutin selamat, tengok keadaan sekeliling, pandang belakang boleh, dan masuk untuk melakukan olah gerak yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi untuk masuk ni, untuk memastikan kamu rapat di sebelah kanan sebanyak 3 kaki. Sekarang kamu tak nampak lagi benteng kan, melalui cermin panas di kanan. Okey, sekarang nampak. Okey. Agak-agak jarak dah okey, 3 kaki. Okey. Perhatikan dalam cermin, tengok bampu belakang. Jangan berhenti selagi dia tak melebihi 2 kaki ke depan. Okey, kalau dah berhenti, okey, dah tak boleh bergerak dah. Ini olah gerak yang pertama. Jadi, dah selesai olah gerak yang pertama, yang mana kamu dah berhenti jarak 3 kaki daripada benteng di sebelah kanan kamu ni, dan jarak daripada benteng yang ada di sebelah sana dengan bumper belakang, kamu dah ke depan sebanyak 2 kaki. Sekarang ni, kamu perlu pusing sebanyak maksimum ke kanan. Jadi, teknik beginner ni sangat senang, yang mana kamu perlu pusing je sampai habis, seperti saya masukkan tadi. Tak perlu nak sambil mengundur sambil pusing. Itu teknik Evan. Nanti saya akan kongsikan teknik tu. Tapi basic asas dia, kamu kena faham cara nak mengundur, cara nak memastikan keadaan kiri dan kanan kamu, di belakang kamu, di hadapan kamu, dan keadaan sekeliling kamu lah. Okey, untuk mengundur. Mengundur, seperti saya katakan kepada kamu tadi, untuk memastikan kenderaan ni mengundur ke belakang, tetapi tidak masuk ke dalam lah. Untuk teknik begini, tak masuk ke dalam. Kamu perlu berhenti apabila kenderaan ni selari dengan kotak belakang, tapi dia tak masuk dalam. Beginner. Okey, mula mengundur. Evan nanti baru saya ajar kamu undur sampai ke dalam. Okey, perhatikan cermin sisi kiri dan kanan. Sisi kiri dan kanan. Cermin dalam belakang pun perhatikan juga. Okey. Perhatikan cermin sisi kiri dan kanan. Nampak tebing kiri dan kanan tu selari dengan badan kenderaan. Okey, berhenti. Okey, ini olah gerak yang kedua. Kemudian satu olah gerak lagi, iaitu olah gerak ke kiri ni, iaitu keluar daripada kawasan belakang. Sebenarnya kamu tak masuk ke dalam, tetapi dalam pengujian, melakukan tiga olah gerak adalah perkara yang sangat penting yang melibatkan kesalahan berdiri. Tetapi untuk memasuk kenderaan ni sehingga sepenuhnya ke belakang, tidak dinyatakan. Dia hanya menyatakan untuk olah gerak ni dilakukan sebanyak 3 olah gerak. Okey, dan memasuki lorong yang betul. Lorong betul lah, ke depan, ke belakang dan ke kiri. Okey. Jadi kalau kamu buat macam ni pun sebenarnya nanti dah boleh lulus. Cumanya kemahiran tu kamu tak peroleh sepenuhnya. Okey, sekarang olah gerak yang ketiga. Beri syarat ke kiri. Tekan kelas. Masuk gear satu. Pusing kiri sehingga maksimum. Pusing sehingga maksimum. Dan apabila kamu bergerak ke kiri nanti, apabila kenderaan selari di lorong di bahagian sebelah kiri kita ni, kamu berhenti dan nanti putar balik steering ke kanan sebanyak 2.5.
sangat-sangat ringkas dan sangat-sangat senang untuk teknik beginner bagi menjalani di kawasan tiga penjuru ni. Okey, bergerak ke depan. Bila terus bergerak, jangan kamu terhenti-henti. Takut dicas melebihi tiga pergerakan. Okey, berhenti. Okey, baru. Oh, mula putar steering ke kanan. Sebanyak 2.5 pusingan. 1 pusingan lagi. Okey, maka selesailah tiga olah gerak. Jadi, kamu pun berjaya berhenti di sebelum garisan. Berjaya melakukan tiga olah gerak di dalam tiga penjuru ni. Masa yang diperuntukkan adalah 3 minit. Sekarang memang kamu mengambil masa yang lama sebab saya buat penerangan. Jadi, sekarang teknik yang saya kongsikan kepada kamu ni, cuba kamu aplikasikan kurang daripada 3 minit. Okey, buat sekarang. Keluar dulu daripada 3 penjuru ni. Pergi ke tempat permulaan. Okey, cuba buat. Jarak kanan, butir selamat, dia satu. So, adalah gerak yang pertama. Jarak badan kenaan di sebelah kanan, badan kenaan di sebelah kanan dengan benteng 3 kaki. Apabila tu, luruskan kenaan, bergerak masuk dalam keadaan lurus. Kemudian, perhatikan bumper belakang. Melebihi benteng yang saya masukkan tadi tu, sebanyak 2 kaki. Okey, sekarang, pusing ke kanan maksimum. Untuk melakukan olah gerak kedua, syarat kanan, melakukan olah gerak mengundur ke belakang kanan, dia reverse. Okey, mengundur sehingga kenderaan ni, sehingga motorcar ni terlari dengan benteng yang ada di kiri dan kanan motorcar ni, iaitu benteng yang ada di belakang tu, lorong belakang. Alamak, kalau dah kena, dah ke depan macam tu, kamu akan gagal lah. Nah, kamu akan gagal. GBG akan cas kamu bergerak melebihi 3 olah gerak. Kamu perasan tak? Sebelum kamu berhenti, kereta tiba-tiba ke depan. Disebabkan permukaan jalan yang tak rata ni, dia akan memberi kesan kepada pergerakan kenderaan ni. Seharusnya saya ajar kamu tarik brek tangan untuk mengelak kenderaan tu bergerak dengan sendirinya bila kamu angkat brek kaki. Tapi teknik yang seperti itu akan merumitkan lagi keadaan kamu yang beginner ni, tak berapa nak mahir ni. Jadi saya boleh untuk tunjuk aja boleh, tapi untuk kamu aplikasikan tu, saya rasa nanti mungkin takut kamu terlupa untuk lepas brek tangan. Kemudian takut kamu tak sempat nak tarik brek tangan kerana dia dah bergerak mengikut permukaan jalan. Walaupun sedikit, walaupun satu tapak tangan dia bergerak, jika pengemudi nampak dia bergerak macam saat ni, kamu dah reverse kan, tak sempat nak berhenti, tiba-tiba tekan kelas, sebelum tekan brek tu tiba-tiba kereta tu berjalan ke depan atas faktor permukaan jalan yang tak rata ni. Dia roda akan bergolek mengikut permukaan jalan ni lah. Ini sebenarnya sekarang yang kamu buat ni fail. Okay, sekarang tak apa, kamu keluar dan pergi ke tapak permulaan. Tambah lagi olah gerak yang banyak sikit. Alang-alang banyak olah gerak. Okay, pusing dulu siap-siap. Yang ni fail. Saya nak kamu buat sekali lagi. Ingat, walaupun sedikit sahaja olah gerak yang berlaku dan ianya dikira melebihi olah gerak yang ditetapkan, iaitu dia nak 3 olah gerak. Tapi kalau kenderaan ni bergerak dengan sendirinya, berpunca daripada kegagalan mengawal brek kaki dan brek tangan. Tapi untuk brek tangan, saya akan ajar ketika teknik advance nanti. Sekarang beginner, kamu tekan brek dulu. Okey, kita cuba sekali lagi. Yang tadi ada sedikit kesilapan, gagal. Jadi buat kali ini, pastikan 3 olah gerak. Okey, syarat kanan, masuk dia satu, amalkan rutin selamat. Tengok depan, tengok belakang. Okey, jalan masuk. Olah gerak pertama, olah gerak pertama, pastikan apa? Pastikan badan kenderaan, jarak berapa kaki? 3 kaki dari ring. Okey. Kemudian berhenti apabila bumper belakang ke depan sebanyak 2 kaki daripada benteng belakang tu. Okey, pusing maksimum ke kanan. Ini olah gerak yang pertama.
Selanjutnya kita akan melakukan olah gerak yang kedua, iaitu mengundur ke belakang. Syarat kanan, tukar gear reverse, mundur ke belakang. Okey, tengok benteng kiri kanan. Nampak tegak, berhenti. Okey, berhenti. Pastikan brake jangan lepas. Takut jadi macam tadi. Lebih tiga olah gerak. Sekarang, beri syarat ke kiri. Tukar kepada gear 1. Kemudian pusing steering ke kiri maksimum. Untuk kita lakukan olah gerak yang ketiga. Tak habis lagi, pusing sampai habis. Untuk teknik beginner, macam ni lah keadaannya. Untuk utar steering dalam keadaan duduk setempat tu memang dia keras sikit, terutama yang tak ada power steering. Okey, bergerak. Okey, ini baru dikatakan tiga olah gerak. Okey, pegang steering dulu seketika hingga tegak, berhenti. Okey, pusing ke kanan. Lagi, dua setengah. Okey, cukup. Okey, bergerak keluar. Bergerak keluar dan pergi ke tempat permulaan. Sebab saya nak perhatikan kamu dari arah luar. Ya. Sebab untuk lebih jelas dilihat setiap pergerakan kamu, saya perlu berada dari luar. Jadi kamu pergi ke tempat permulaan. Saya keluar dulu. Buka tingkap. Buka tingkap supaya saya mudah berurusan dengan kamu. Okey. Jadi kamu akan lakukan tiga penjuru, yang mana saya dari luar, saya boleh perhatikan lebih terperinci lah kedudukan kamu tu, tepat tak tepat di kedudukan yang sepatutnya. Okey. Bergerak masuk, melakukan olah gerak yang pertama. Isyarat jangan lupa. Rutin selamat. Okey. Bergerak masuk. Nanti apabila kendaraan itu berada di sini, kamu akan nampak benteng ni melalui cermin panas di kanan. Pastikan jarak 3 kaki ya. Jarak 3 kaki daripada benteng, okey. Sesuai. Terus ke depan. Berhenti apabila bumper belakang lebih ke depan daripada benteng sebelah sana. Okey, lagi sikit, lagi sikit. Okey, berhenti. Okey. Ini yang dimasukkan 3 kaki ya. 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Okey. Bolehlah. Okey. Yang ni pula 2 kaki ke depan. 1 kaki, 2 kaki. Okey. Sesuai. Pusing maksimum ke kanan. Beri syarat ke kanan. Okey. Bergerak mengundur. Nanti perhatikan benteng di sebelah kiri dan kanan menggunakan cermin pandang sisi kanan dan kiri. Pastikan dia duduk dalam keadaan selari dengan lorong ni. Okey, stop. Okey, nampak? Dia dalam keadaan selari. Ketika ni, apa yang kamu perlu buat? Pusing steering maksimum ke kiri. Okey. Beri syarat ke kiri. Dah bagi. Okey. Bergerak ke kiri. Ini olah gerak yang ketiga. Jadi olah gerak yang kedua ke sini, kemudian yang ke sana olah gerak yang ketiga. Pegang dulu steering tu seketika sehingga keadaan ni lurus. Okey, berhenti. Okey. Betulkan steering kamu. Okey. Sekarang kamu dah berjaya berhenti dalam tiga penjuru ni. Lakukan tiga olah gerak. Selesai. Dan bergerak keluar. Tapi sebentar. Saya rasa tak puas hati yang kamu buat ni. Buat sekali lagi.
sebab kedudukan di sini agak nampak sengit sikit. Jadi kau jangan ke depan sikit, dia tegak lah. Okey, keluar dan buat semula. Okey, kita mula sekali lagi untuk pergerakan tiga penjuru. Kali ni buat betul-betul perfect eh. Okey, masuk. Amalkan peti selamat dulu. Masuk dan pastikan rapat di sebelah kanan kamu ni. Tiga kaki ya. Teruskan kenderaan. Okey, berhenti apabila bumper belakang ni dua kaki ke depan. Okey, nice. Sekarang kamu dah berhenti cantik dah ni. Satu kaki, dua kaki, tiga kaki. Ini bahagian tepi lah. Bahagian belakang pula dengan benteng ni, satu kaki, dua kaki. Boleh lah. Ha? Pusing kanan bagi habis. Cerak kanan. Okey, bergerak mengundur. Mengundur dan pastikan kenderaan ni berada dalam keadaan tegak. Perhatikan ciri panas sisi kanan dan kiri. Tengok tebing kiri dan kanan. Tegak aja berhenti. Okey. Pusing maksimum ke kiri. Okey, bergerak. Pan sikit lagi. Okey, berhenti. Okey. Berbetulkan steering. Memangnya kamu akan rapat di sebelah kiri kamu. Seperti mana kamu masuk tadi. Berbakikan yang luas ni untuk ambil side. Untuk membelok ke kiri tadi. Jadi, di hadapan pun berbakikan sekitar hampir 2 meter. Itu berhenti sebelum garisan putih ni. Jadi, kamu pun dah melakukan 3 olah gerak. Okey, kamu dah berjaya melakukan pergerakan di tiga penjuru ni. Jadi untuk teknik beginner ni senang kan? Ada soalan untuk ni, untuk teknik beginner ni? Bahasa ni okey, tak ada lagi. Okey. Macam tu, lepas ni saya akan kongsikan kepada kamu teknik Evan, iaitu melakukan 3 olah gerak yang mana kamu bergerak lebih ke depan. Dan ketika mengundur, baru kamu mula pusing steering. Kemudian mengundur ke belakang pula, bukan masuk macam tadi, terus masuk sampai ke belakang. Kemudian untuk keluar pula daripada lorong belakang tu, kamu kena ke depan, baru mula pusing steering. Jadi steering tu bukan diputar ketika kedudukan yang statik. Dia sambil bergerak, sambil pusing. Dan steering tu akan rasa lebih ringan. Itu untuk Evan lah. Jadi hari ni kamu telah berjaya melaksanakan teknik beginner bagi pergerakan di tiga penjuru. Tahniah. Okey. Jadi yang kat luar sana, lepas ni saya akan kongsikan banyak lagi video berkaitan tips-tips bagi melakukan latihan di lita, bagi memudahkan kamu untuk menduduki ujian. Jangan lupa subscribe Median MS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kamu tak nak bagi salam kat mereka? Selalu tengok video kamu. Okay, assalamualaikum. Itu je. Okay. Ramai tengok kat luar sana. Ha? Sebagai rujukan. Terima kasihlah yang menonton video yang ada juga sedikit manfaat untuk kamu. Ha? Mungkin cikgu-cikgu lain di luar sana pun banyak berkongsikan ilmu. Saya hari ini pun turut berkongsikan kepada kamu. Ilmu sebaiknya dikongsilah. Ha? Demi melahirkan pemandu yang berkemahiran, berhemah dan mementingkan aspek-aspek keselamatan ni. Untuk kurangkan kadar kemalangan dengan adanya orang-orang yang berilmu di jalan raya. Okey, kami betul-betul
berakhirlah video untuk pergerakan di tiga penjuru bagi tips untuk beginner. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kamu tekan tu kenapa? Okey. Jumpa lagi. Bye.